Rizalnya bersiap di arah jungle-nya kali ini, langsung dia hampir dihajar kali ini. Satu hit lagi dan first blood-nya dia masuk oleh serangan teammate. Mengamankan satu arrow tentu dari Ipin, langsung ada keluar momentum di belakang. Barbell dipanggil segera merdan, lihat di belakang ada Drian. Lasis tadi dibalik kena karena fall, dua arrow tapi gak kena siapa-siapa. Arrow dia bakal keluar, Ipin ngincer karena Psycho Instinct, malah dapetin satu Instinct. Dapet mundur, masih ada second time kah? Gak ada, langsung diambil sama Udil. Masih dapat satu lagi, fallnya juga bakal tumbang karena Drian. Padahal tadi armornya udah lepas. Tapi lihat Drian yang bakal sekarang. Paul masih ada power of nature, mana wajar sebut digunakan kali ini. Masih ditahan, masih ada pilihan ke armor Drian. Mencoba bertahan, masih ada sekali ini fire stack jadi dipanfaatkan kah? Rian bakar lagi, last insanity, pecah begitu saja. Rian mencoba bertahan, masih ada fire missile, satu apili lagi, ada fire missile-nya, fire stack-nya, Rian, malah Rian yang tumpang. Instinct yang masih bertahan dengan membentuk, satu absorb damage masih bisa menyelamatkan diri dan Instinct masih bisa recall ke arah belakang. Oh, Rokonek kali ini langsung di Thailand Race juga. Trapnya bakal ditahan kali ini, implosion gak bakal kena siapa-siapa. Udil 1-4, posisinya bouncing ball digunakan sama Force. Sama Dukronan, dia sekali depan. Mencoba untuk bertahan, dibakar sama Drian. Masih ada fire lagi, langsung dibayangin lagi dan langsung terlalu lagi. Ball yang terpick off kali ini, satu tumbang. 3-3 posisinya di arah bottom line. Roko bakal kena siapa-siapa. Godpump ke waduk diamankan, Psycho datang. Langsung ada one chance gak digunakan. Psycho, implosion masih ditahan. Second hand juga kena siapa-siapa. Row juga bakal lewat saja, gak kena target. Row gak bakal kena siapa-siapa. Tyrant Revenge keluar tapi gak ada target kali ini. Psycho mencoba untuk mendorong. Sakit apa dia keluar. Langsung ada Last Insanity yang sangat-sangat sakit. Rian coba membakar ke arah Paul. Masih ada order pilihan dikeluarkan Dartingnya. Tapi Ramso ditumbangkan begitu saja. Langsung ada Synchro Vision dan bahkan kali ini double kill dari Udil. Kronodes yang connect begitu saja. Dan 3 tumbang dari Geek Fam ID. Oh, Paulnya bakal dihajar karena ini fire stack mendorong ke arah bouncing ball sana. Tyrant Rage kena tapi mega kill diamankan oleh Udil. Untuk bertahan Instinct gak ketahuan. Barbell dipanggil, mengintar ke arah belakang. Last Insanity kena 4, 2 meledak sekar semua. Implosion, Dripad langsung kena double kill dari Sasa. Astaga ball dari Udil dan Drian berhasil menumbangkan Paul. 4 tumbang. Macaman bouncing ball coba untuk defensive kali ini bakal kena serangan semuanya. Roh bakal panik begitu saja. Paul bakal didorong. Wolf of the World masih kena daripada seorang Sasa. Psycho dapetin Instinct, ternyata masih ada sekretar yang mencari belakang. Instinct mencoba bertahan tapi gak bisa. Instinct yang terciduk. Bouncing ball digunakan. Udil terkena wajar tapi masih bisa bertahan. Dan di belakang anti-match yang menghadang langsung kena Tyrant Press. Kali ini Paul yang bakal tumpang. Astaga dari Sasa. Row bakal kena ke arah anti-match tapi implosion. Dan bakal ada Last Insanity tidak bakal keluar ke arah serang Ramzu. Ramzu yang sekarat. Kronodes bakal keluar. Sehingga pincin lagi. Udil berhasil melakukan double kill. Di depan sana Ipin juga bakal dengan sekarat. Dan bakal ditutup di depan sana. Recall berjamaah kali ini diamankan oleh Udil dan kawan-kawan. Di shot ke depan tapi belum keluar dan dead face-nya. Oh, Magic tambah 2 langsung gitu saja. Kopenya sangat baik. Balik Star punya kena. Penalti segera 3 tapi langsung di belakang langsung gerakan damage. Tompak Tinta Sumatera kena 3 tapi gak ada healing damage tambahannya. Setup Tumeno Blast bakal kena 2. Rian gak punya apa-apa lagi. Shield terbalik dikeluarkan dan Tartalnya bakal diamankan untuk dihajar. Paul coba untuk dihentikan kali ini. Split pop outnya sih ganggu banget. Masih ada Power of Nature. Oh, kena slow. Kena slow juga. Baru digunakan tapi masih ada Balik Star Moon. Lihat di depan sana Psycho. Langsung di Divine Judgment dan Psycho bakal bertukar nyawa karena Paul di depan. Ada kawan tumbang itu saja. Setup sudah berhasil dipanjat sudah keluar, tapi namun berhasil kena siapa-siapa. Magic tambah dari Quiet juga nggak bakal kena target, tapi Psycho nya bakal tumbang. Dipanjat di arah depan. Paul yang terkenaskan kali ini mencoba untuk charge. Paul Star pun digunakan. Paul masih bisa bertahan. Masih mencoba untuk start dash dash, tapi Instinct di belakang mencoba untuk memberikan damage. Lihat berstrike-nya dan bahkan diserang dari Instinct. Udil mencoba untuk mengejar tapi dia nggak punya buff. Sasa juga bakal terkena Ring of Order dan masih di sana. 4 hero kali dari tim Onyx sudah mulai setup 5, bahkan ada teammates di sana. Way of Dragon dikeluarkan, Magic Tap. Turtle-nya diambil sama MP, tapi kali ini patut untuk diamankan. Gitu saja, Paul-nya diambil. Psycho berhasil mendapatkan 1 point kill tambahan. Sementara, tapi kali ini teamfight di area midland. Psycho masih bisa flick out ke belakang. Badan digunakan, nanti match menghadang. Mana penalti zone-nya, kena 2. Setup 16, bakal kena-kena Paul. Paul-nya bagus banget, tapi masih ada seorang Magic Tap di sana. Magic Tap-nya gak bakal kena, Paul-nya bakal tumbang. Kali ini Paul-nya bakal dihajar. Masih ada Sasa, free hit tentunya. Mukul-mukul dengan tombaknya. Dan kali ini, midland mungkin bakal diambil, tapi gak bisa. Karena masih ada Ipin
Paul juga bisa menutup setup ke area turtle Udil. Yes, berbatu itu ternyata mana Magic Tampel di koin sebagai keluar karena Udil. Masih ada cross motion, benar-benar bertahan dan berkoin star pun dia bakal optimal. Udil bakal di take down, di area belakang Paulnya bakal di slow saja. Paul Nature masih digunakan, bakal diambil satu dari area jungle. Ini ultimate sementara di area top lane bakal tumbang. Masih ada Sasa, Paulnya bakal tumbang karena Sasa damage yang gak logis kali dengan Smokernya juga. Di area top lane, Instinct sendirian, mencoba bertahan. Satu lawan tiga, lama banget untuk nge-kill seorang Instinct. Dan Instinctnya tumbang. Kali ini lihat ada Psycho loncat ke arah depan. Dia juga udah mulai masuk kali ini. Rampi juga bakal diganggu. Set up, kena tiga, kena lima, tangkap begitu saja. Tombak juga bakal lewat begitu saja. Dan lihat-lihatnya, gak bakal berhasil free lock. Lordnya diamankan oleh Mark. Tapi Sasa, lihat Sasa. Ada lawan kill dari Sasa. Instinct, satu lawan dua. Sekarang udah bertahan mengejar Sasa. Sasa, Sasa. Slicing, triple kill dari Sasa. Minionnya cukup banyak. Magic Tam keluar. Supaya bakal diajar karena Antimax gak punya damage. Lihat Sasa. Pilihan Sister sudah tinggal. Shutdown dari Sasa. IP-nya bakal tumbang kali ini. Lihat dikejar juga sama Udin. Flick out karena depan. Paulnya bakal tumbang untuk keduanya kali ini. Langsung dikejar lagi sama dia. Dia dengan Diva Jasper. Tapi masih ada slow di sana. Win of Nature pop out. Sasa juga sama. Masih punya Win of Nature dari kedua Marksman. Mencoba untuk dealing damage. Tapi gak ada yang kena sama sekali. Oh, Cyclone. Damage lagi dari Rambu. Tapi di one chance, Psycho-nya bakal tumbang. Langsung ada Magic Tam, kena dua. Berarti Koyo juga kadang-kadang Udil. Udil mencoba untuk bertahan. Penalti Zone-nya kena dua dari Antimax. Antimax bakal tumbang. Tombak lintas Sumatera keluar, tak bantu dari Ramzu. Tapi kali ini Ramzu mencoba untuk melihat dan keadaan dia gak mau set up lagi. Antimax udah gak punya screen kali, tapi Paul-nya lihat nge-wheel damage dari Sasa. Sakit banget di arah belakang. Coba untuk ditahan. Well, mereka bakal keluar ke arah Paul. Paul-nya masih bisa bertahan. Magic Tam gak bakal kena siapa-siapa di Van Jansman. Set up 16. Di cancel. Tapi masih keluar. Keluar 16 ya. Udil masih belum makan impin. Udil di belakang. Ada di lihat di belakang sana. Ada Ramzu yang free juga. Sasa Immortal-nya pecah. Psycho juga sama. Hans sama mendari Ramzu. Tapi Udil berhasil melakukan double kill. Antimatch datang. Penalti zone-nya kena karena Ramzu. Falling Star Moon. Triple kill by Udil. Langsung dihajar karena Ramzu. Udil masih ngincer ke arah depan sana. Tombak lintas Sumatera kena siapa-siapa. Ramzu masih punya Immortality. Udil ngincer dengan cross one shield. Kena dua slow-nya. Ini malah bahaya. Langsung dikasih pulang kagak. Immortality dari Insta juga bakal pecah. Di slow kali ini. Master kill dari Udil. Empat tumbal dari Squad ID. Langsung ke arah base kali ini. Lordnya memang hidup yang ketiga. Tapi Ramzunya sendirian. Langsung sama Udil dihajar kali ini. Super Minion aja bakal dibersihkan. Tentu saja set up 16 roket hammer. Gak bakal kena siapa-siapa. Tapi top lane-nya bakal diamankan. 6 detik lagi ya untuk Ipin. Hidup kali ini. 3, 2, 1. 2 lawan 4 posisinya Udil. Langsung ngetank di depan sana dengan Trian. Langsung ke arah base-nya. Base-nya dipukul oleh Onyx. Dan inilah dia. 2-0 untuk Onyx.